Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Petani. Baiklah, kali ini kita akan menyemai cambah kelapa sawit dari PT BSM atau Bina Sawit Makmur, ya, yaitu Sriwijaya 6. Sriwijaya 6 yang ngambil. Nah, ini jumlahnya hanya 7. Karena apa? Karena ini adalah bonus, ya. Kalau untuk yang Sriwijaya dari PT BSM itu biasanya satu wadah itu isinya 150. Nah, kemarin itu ada sekitar 350. Kemudian bonusnya ada 7 ini, ya. Bonusnya ada 7. Sriwijaya 6. Nah, untuk Sriwijaya 6 ini potensi TPS-nya mencapai 30 ton per hektar per tahun, ya. Nah, kita langsung saja buka bagaimana. Ini yang asli, ya, dari PT Bina Sawit Makmur. Sertifikatnya juga ada. Nah, kita buka saja, ya. Kita lihat bagaimana yang asli, yang asli itu ada gabusnya, ya, atau kapuk ini. Ya, ada gabusnya untuk menjaga agar tidak rusak, agar tidak patah. Nah, seperti ini fisiknya. Ini langsung kita semai. Ya. Ini ada tulisannya di sini. Ya. Kita semai. Usahakan ini tertutup 1 sampai 2 cm dari atas, dari permukaan tanah, ya, 1 sampai 2 cm. Bismillahirrahmanirrahim, kita tanam. Kita ambil lagi. Nah, setelah itu baru kita siram, ya. Nah, untuk tulisannya itu adalah SC6. Ini terbuat dari sinar laser, ya. Biasanya SC6 dari sinar laser. Jadi kalau dari sinar laser itu kita kikis dengan kuku itu tidak akan hilang. Beda dengan cat. Kalau cat kita kikis itu ia akan hilang. Nah, seperti ini, ya, SC6. Kita langsung tanam saja. Nanti yang atasnya kita tambahi tanah lagi, ya. Usahakan tanah yang digunakan itu adalah tanah topsoil atau tanah yang pada bagian atas di sekitar 30 cm di atas tanah, ya. Bukan yang subsoil atau yang dalamnya lebih dari 30 cm dari permukaan tanah. Nah, itulah video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.